Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mana kabar teman-teman semuanya? Semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan berkembang sehat serta diberi kemudahan dalam segala urusannya. Hari ini kita berkesempatan untuk ini yang dulu-dulu kita kan sering lewat ini pasar Bituruh, tetapi kita belum pernah masuk. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk masuk langsung berkeliling pasar Bituruh. Nah, pasar ini kebetulan pas kami take videonya pada saat hari Minggu pukul sekitar kurang lebih pukul 5 lebih. Nah, ini di luar perkenalannya adalah pasar pagi. Jadi kalau sekitar jam 4 pas sebelumnya ini di luar pasar ramai karena buat pulaan orang dari mana-mana, istilah bakul-bakul lah. Apa namanya, nanti kalau yang di dalam itu malah gak siangan. Ceritanya ingatnya kalau yang luar ini bernama pasar pagi gitu, atau pasar pulaan, yang menurut informasi harga-harganya lebih miring atau lebih murah. Ini kita berada di sebelah barat pasar. Ini tidak terdapat selain orang berjualan macam-macam sayuran dan kebutuhan pokok. Ada toko-toko yang sebelah kiri itu dimiliki oleh Pak Teguh pribadi. Kemudian sebelah yang toko plastik-plastik itu dimiliki oleh orang Kunjung Tejo yang bapaknya namanya Pak Kolit. Kemudian ini ada titipan sepeda macam-macam, dan saya tahu orangnya tapi kok nggak tahu namanya. Oke, kita sekarang akan mencoba memasuki ini pintu gerbang tengah ya dari pasar itu. Situasinya karena ini masih pagi ya seperti ini, disambut oleh ini apa namanya, orang jualan buah macam sih. Kemudian juga ini orang berlalang, ini baru orang siap-siap yang mau menata-nata dagangannya. Itu terlihat dari mbah-mbah yang seling langan di situ, tapi saya nggak tahu rumahnya. Cuman apa namanya, itu anaknya punya cucian mobil itu yang dekat SMP ya, sebelah selatannya. Ceritanya seperti itu. Kemudian itu ada orang Alimati. Duh, saya tahu rumahnya tapi kok namanya saya lupa. Yang jualan ayam lah. Nah, ini sayur-sayuran bapak-bapak. Kemudian ini ibu-ibu juga di sini. Oke teman-teman, silakan saksikan terus keseruan dari video kita kali ini dalam rangka berkeliling pasar itu loh ya. Oke, sebelah kanan itu tempat penggilingan tepung. Saya kadang itu tepung kelapa juga bisa. Itu jalan belok kanan nanti ke tempat sampah. Sekarang misalnya udah bersih, dipakir, diatasi kok. Kemudian ini orang berjual-jualan ini aneka macam jualan. Itu tadi yang toko-toko tadi itu tokonya Pak Tulus. Nah ini ya, ini belut. Saya biasanya sering beli belut di sini, biasanya itu lama kali sih beli belut, yang belut monster yang besar. Kalau nggak ada biasanya ke sini. Beliau ibunya itu tadi yang saya sebut pertama, rumahnya Gesitan, itu didatangkan belutnya itu rata-rata dari Kalimantan. Mantap, besar banget, ada yang sekilo, dia besar banget ya. Ini kita jalan yang kita lewati, jalan yang jalan tengah. Karena ini masih pagi, di full malam masih ramai, yang
di itu apa namanya luar pasar ya, di dalam ini malah belum begitu ramai, nanti ntar lagi baru mau mulai ramai. Ini beda kalau misalkan pas pasaran, jadi Jumat sama Selasa itu biasanya malah itu ramai banget ya, ini karena enggak Jumat sama Selasa jadi enggak, ya enggak seramai biasanya. Tadi itu yang kuliner-kuliner jajanan pasar. Maaf saya lupa mau beli senil kok jadi. Ini sisi yang sebelah utara, sisi sebelah utara malah sini sepi. Pagi ini sepi. Sisi utara nanti sebelah utara pojok timur nanti banyak terdapat orang jualan baju pakaian macam-macam itu ya. Pas terasa sama Jumat. Ini sebelah sisi sebelah timur sini komplek banyak sayur mayur, saya punya saudara sih jualan sayur namanya Lik Rubiah ya, ini sentra sayur mayur segala rupa ya, macam-macam sih, sayur ada bayam cabut, bayam biasa, kangkung cabut atau apa yang bikinnya utrem atau jagung muda. Ini bapaknya ngomentari saya lagi ambil video, tapi nggak biasa-biasa aja. Terus ini motor-motor sampai masuk ke dalam pasar, jadi luar biasa ya, motor masuk keren. Terus nah ini kita nanti susuri yang sebelah barat gimana keadaan. Oke, terus kita lanjut ke arah barat, berjajar pasar-pasar lainnya. Enggak, menuju ke arah utara. Kok utara di sini nih? Enggak ramai. Ini kita ambil pada saat ini, apa yang tadi itu tentu yang tengah utama dia ya, kita ke utara ini. Suasana sangat sepi seperti ini. Kalau pas hari bukan Selasa Jumat tuh. Nah, berkumpulnya rata-rata di kompleks itu pintu gerbang tengah ke timur, nanti ke utara dikit sampai kemudian ke arah selatan. Ya, terus ini biasanya sini sentra orang juga jualan buku-buku, kadang juga jualan macam-macam ini. Ya. Soal-soal sepatu. Oke, kayaknya dari kita cukup sekian. Semoga tayangan kali ini bisa sedikit mengobati rasa kangen teman-teman yang lama tidak pulang ke kampung halaman, bisa melihat real nyata dari pasar itu. Oke, kayaknya dari kita cukup sekian. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadzi, dan jumpa lagi di video-video selanjutnya.